Bahan rempah ini berbentuk bulat, berwarna abu-abu, teman-teman. Mempunyai kulit yang agak keras, dengan bagian dalamnya berwarna hitam. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. From up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Teman-teman pasti pernah makan rawon atau makan sup konro. Kedua jenis makanan tersebut sangat identik dengan bahan rempah ini, teman-teman. Bahan rempah ini berbentuk bulat, berwarna abu-abu, teman-teman. Mempunyai kulit yang agak keras, dengan bagian dalamnya berwarna hitam. Mempunyai nama ilmiah Pangium edule, yang teman-teman kenal dengan nama pluwek atau keluak ini, teman-teman. Selain sering digunakan sebagai salah satu bahan masakan, ternyata kluwek memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam kluwek adalah vitamin A, vitamin C, B1, B2, B3, teman-teman. Lalu mengandung juga kalsium, zat besi, beta-karoten, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan masih banyak nutrisi lainnya, teman-teman. Dalam kluwek juga mengandung beberapa zat antioksidan, teman-teman, seperti flavonoid dan lain-lain. Kandungan lainnya yang terdapat dalam kluwek adalah tanin, asam hidrokarpat, dan asam garlat, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, kluwek mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja manfaat kluwek untuk kesehatan? Manfaat yang pertama, untuk mencegah anemia, teman-teman. Teman-teman tahu anemia ialah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau HB lebih rendah dari nilai standar, dengan gejalanya pucat, lemas, pusing, sakit kepala, teman-teman, malas beraktivitas, tidak nafsu makan. Itu adalah gejala-gejala yang biasanya muncul pada kondisi anemia. Kandungan zat besi yang terkandung dalam kluwek mempunyai peranan dalam mencegah terjadinya anemia dengan merangsang produksi sel darah merah, teman-teman. Manfaat berikutnya dari kluwek mengatasi asam urat. GOUT atau asam urat merupakan suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah, teman-teman. Akibat rasa nyeri yang ditimbulkan pada kondisi GOUT atau asam urat, biasanya seseorang yang terserang asam urat tidak bisa berjalan dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena memang gejala yang dimunculkan atau rasa nyeri yang dimunculkan pada serangan GOUT itu sangat sakit, teman-teman, dan sangat nyeri. Kluwek mengandung vitamin C yang mempunyai peranan dalam mencegah peradangan sendi yang diakibatkan tingginya kadar asam urat, teman-teman. Manfaat berikutnya, meningkatkan imunitas tubuh. Kalau kita berbicara imunitas tubuh, kita berbicara daya tahan tubuh, merupakan hal yang harus kita tingkatkan di kondisi seperti sekarang ini, teman-teman. Kenapa? Ya, teman-teman tahu. Alasan yang pertama, kondisi iklim cuaca kita yang masih belum stabil, teman-teman. Kadang-kadang panas,
kadang-kadang hujan teman-teman ya. Lalu yang kedua, ini yang sudah sangat tidak asing lagi, yaitu pandemi COVID-19 yang belum selesai. Jadi meningkatkan imunitas tubuh harus menjadi faktor yang penting teman-teman. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi yang terdapat dalam kluwek dapat meningkatkan imunitas tubuh dengan berperan sebagai antioksidan, yaitu berperan untuk menetralkan dan mengikat zat-zat radikal bebas yang ada dalam tubuh sehingga imunitas tubuh dapat meningkat. Manfaat berikutnya dari kluwek, menjaga kesehatan jantung. Jantung merupakan organ vital yang harus dijaga kesehatan dan fungsinya teman-teman. Kenapa? Karena jantung memang merupakan pusat dari sistem peredaran darah dan jantung mempunyai fungsi yang baik sekali, yang vital teman-teman, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Magnesium yang terkandung dalam kluwek mempunyai peranan dalam menjaga kesehatan jantung. Apabila kebutuhan magnesium terganggu atau tidak terpenuhi, maka akan terjadi resiko terjadinya gangguan jantung. Manfaat berikutnya dari kluwek atau kluwak teman-teman, dapat menurunkan kadar kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah akan mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya teman-teman. Pertama, dengan kolesterol yang tinggi bisa terbentuknya plak teman-teman. Plak itu adalah lemak yang menempel pada lapisan dalam dinding pembuluh darah yang akan menyebabkan diameter pembuluh darah menjadi menyempit, aliran darah menjadi tidak baik, dapat menyebabkan kerusakan jantung dan stroke teman-teman. Jadi harus memperhatikan kadar kolesterol teman-teman. Kandungan beberapa zat aktif yang terkandung dalam kluwek dipercaya mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Hal-hal tersebut yang telah saya bicarakan tadi, teman-teman, harus didukung atau disinergikan dengan pola hidup bersih dan sehat. Seperti apa pola hidup bersih dan sehat? Yaitu jaga pola makan, jaga pola istirahat, jangan sering-sering begadang, teman-teman, karena dengan begadang akan menurunkan imunitas tubuh kita. Lalu pilih makanan-makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ini tidak harus mahal, teman-teman. Yang penting memenuhi syarat-syarat makanan sehat, yaitu bersih, mengandung nutrisi yang cukup, karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral, teman-teman. Ada terdapat dalam makanan tersebut. Lalu, yang terpenting juga, kita harus selalu berpositif thinking dan mempunyai hati yang selalu gembira, teman-teman. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa dengan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur teman-teman. Jadi semua kita lakukan, kita kombinasikan, kita sinergikan, maka hidup kita akan lebih sehat dan kita dapat menjalani hari-hari dengan bahagia teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like teman-teman sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini cepat berkembang, channel ini bermanfaat untuk orang banyak, dan yang terpenting, channel ini bisa menolong dan membantu banyak orang, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, boleh sharing, request, kesaksian kesembuhan teman-teman, dan bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk apa? Sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah tonton, di-share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga video ini boleh ditonton oleh banyak orang, sehingga teman-teman kita boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Oh,
call, think about it, call, think about it, high.